Pemirsa, meski BBM solar naik, namun hingga saat ini, harga tangkapan laut di sejumlah pasar tradisional Kota Kuala Tunggal tetap stabil. Meski harga tangkapan laut stabil, pedagang justru keluhkan sempitnya pembeli. Harga tangkapan laut di sejumlah pasar tradisional cenderung stabil atau tidak ada kenaikan harga. Meski BBM solar naik di tingkat nelayan, namun belum mempengaruhi harga tangkapan laut di tingkat pedagang. Bagaimana tidak, hingga saat ini para pedagang masih menjual dengan harga biasa atau tetap stabil. Seperti halnya untuk jenis ikan laut dijual dari harga Rp30.000 hingga Rp80.000 tergantung jenis ikannya. Sedangkan jenis udang masih di harga Rp30.000 hingga Rp120.000 per kilonya. Begitupun jenis tangkapan laut lainnya masih tetap di harga biasa. Salah satu pedagang di Pasar Tanggo Rajo Ilir, Iwan, mengatakan meski harga tangkapan laut stabil, namun untuk penjualan sendiri cenderung sepi pembeli. Tak hayal saat ini ia terpaksa mengurangi stok tangkapan laut, yang mana biasanya jenis tangkapan laut jenis ikan mampu menstok 20 kg satu jenis ikan. Namun sejak sepi, ia terpaksa menstok sekitar 10 kg. Begitu juga jenis tangkapan laut, sebab jika tidak seperti ini, maka ia justru merugi, dikarenakan daya beli masyarakat berkurang. Masih lah, masih harga normal. Harga normal ya? Kalau kayak ikan-ikan dari harga berapa, Ben? Kalau ikan-ikan dari Jambi gini, patinila ada yang 20, ada yang 25. Kalau yang laut nih? Yang laut macam-macam, bawa kayak senangin tuh 60. Berarti harga tuh gak ada pengaruh naik lah ya? Tidak lah, masih standar. Standar ya? Iya. Kalau kayak hasil tuh sendiri tangkapan tuh banyak enggak kalau dari nelayan tuh? Kalau sekarang sedikit. Kurang. Kurang ya? Iya, kurang isi. Kalau harga pun tetap harga standar lah ya? Standar. Kalau penjualan kayak mana? Agak ramai apa sepi kalau? Ungkapan serupa juga dikatakan pakar. Meski penjualan saat ini sepi, namun ia tetap menjajakan dagangannya, berharap dagangan yang ia jual tetap laku. Tak hayal stok yang ia jual tetap dikurangi, sebab jika dipaksakan, stok banyak maka justru merugi. Yang naik itu minyak, kalau tangkapan laut itu turun. Turun nih? Iya, turun naik. Kayak udang berapa sekarang, masih harga biasa ya? Normal? Enggak, turun. Turun ya? Berapa sekarang? 18. Sekilo ya? Iya, 20, enceran tuh. Kalau kayak 13. Ikan-ikan nih, Pak? Sama, turun semua. Penjualan sepi enggak kalau enggak? Justru sepi, itulah masih turun. Surya Kurniawan, JEK TV, melaporkan.